Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu da Wa asyadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu alladhi la nabiyya Wa la rasulah ba'dah Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sebentar lagi Ramadan menghampiri kita Bulan yang penuh dengan berkah Bulan yang agung Bulan dengan segudang kebaikan hamba yang beriman tentunya merindukan nafahat merindukan rahmat-rahmat Allah yang dihembuskan ditiupkan kepada hambanya dalam hadis dikatakan innalillahi nafahat li sungguhnya Allah subhanahu wa taala punya tiupan-tiupan rahmat yang Allah hembuskan Allah berikan kepada hamba-hambanya lina pahati maka kalian harus mendatangi rahmat-rahmat Allah tiupan-tiupan itu kalian harus uh, menyodorkan diri harus secara menyengaja mendekati rahmat-rahmat Allah yang ditiupkan itu kita akan kedatangan bulan yang agung bulan Ramadan di mana di bulan itu terdapat Lailatul Khairun min Alfisahrin satu bulan yang lebih baik daripada seribu bulan lebih baik daripada ibadah lebih dari 83 tahun di malam itu dilipat gandakan semua amal kebaikan kita. Amal yang wajib kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man fihi faridatan kana man adda fihi faridatan kana adda faridatan fi Siapa yang menunaikan satu amalan kewajiban, amalan wajib di bulan Ramadan, maka sama dengan menunaikan uh, 70 kewajiban di selain bulan Ramadan. Man uh, ilaihi bi khislatin minal khair. Siapa yang mendekat kepada Allah di bulan Ramadan dengan satu macam amalan sunnah, amalan kebaikan, karena kamu ada faridatan fi maka dia sama seperti orang yang menunaikan kewajiban di selain bulan Ramadan luar biasa yang wajib jadi 70 yang sunnah menjadi kewajiban di bulan itu tuk tahu abu abul jinan dibukakan pintu-pintu surga gelaku Abu abwabun Abu niron dan ditutup pintu-pintu neraka wasupi dari sayatin di bulan itu setan-setan dibelenggu artinya apa energi umat Islam orang yang beriman untuk melakukan kebaikan di bulan itu akan bertambah ini adalah bulan yang sungguh sangat mulia di bulan itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walillahi utaqo Allah memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan di bulan Ramadan dan itu terjadi setiap malam di bulan Ramadan. Karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala al-fakir menyeru kepada seluruh kaum muslimin, saudara-saudaraku yang beriman, jangan sampai kita Menjadi orang-orang yang merugi, jangan sampai kita tidak mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan. Jangan sampai bulan Ramadan nanti akan datang berlalu begitu saja, datang kepada kita dan kita abai. Kita tidak memiliki persiapan apa-apa, jadikan Ramadan kita penuh dengan makna. Ramadan penuh dengan makna adalah sesuatu yang harus kita raih di Ramadan tahun ini. Bagaimana makna Ramadan bagi kehidupan pribadi kita? Bagaimana makna Ramadan bagi kehidupan keluarga kita, memperbaiki hubungan keluarga, hubungan suami istri, hubungan antara orang tua dengan anak-anak dengan orang tua. Bagaimana Ramadan penuh dengan makna terkait dengan menjalin hubungan antara tetangga dengan tetangga, kita dengan tetangga kita. Ramadan penuh dengan makna terkait dengan hubungan kita dengan sahabat kita. Ramadan penuh dengan makna terkait dengan hubungan kita dengan guru dengan murid, murid dengan guru. Ramadan penuh makna terkait dengan urusan ekonomi. Ramadan penuh makna terkait dengan urusan politik. Ramadan penuh dengan makna terkait dengan urusan persatuan umat Islam. Ramadan ter Penuh dengan makna terkait dengan urusan-urusan kenegaraan, karena makna Ramadan ini bukan hanya terkait dengan masalah ruhiah spiritual, tapi ada dimensi sosial, ada dimensi politik, ada dimensi kemanusiaan yang ada di bulan Ramadan. Sungguh, Ramadan harus menjadi bulan yang penuh dengan makna, sehingga. Insya Allah, keluar dari Ramadan, betul-betul kita menjadi hamba yang bertakwa, yang membawa segudang makna, yang nanti akan kita bawa ke dalam kehidupan pasca Ramadan. Ramadan yang penuh dengan makna, tidak akan terjadi, tidak akan bisa kita gapai kecuali kita melakukan persiapan sedini mungkin dari sekarang. Kecuali kita betul-betul sungguh-sungguh menghadapi Ramadan, sungguh-sungguh menjalani rangkaian ibadah di bulan Ramadan agar betul-betul penuh dengan makna. Ramadan menjadi sesuatu yang lain daripada Ramadan Ramadan sebelumnya. Selamat menyambut Ramadan, bulan penuh makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.